ini. Nah, ini dia tuh. Ini ya, halo teman-teman, baik lagi di Aryo Stay Channel. Oke, di video kali ini gue bakal unboxing nih teman-teman. Kita bakal unboxing Game Boy 400 game nih. Oke, ini gue beli di Shopee teman-teman. Kalau teman-teman mau beli, linknya ada di deskripsi teman-teman. Oke, ini masih kesegel semua. Nih, kita unboxing, di videoin biar nanti kalau ada apa-apa kita bisa retur nih teman-teman. Oke, ini masih disegel semua. Sekarang kita langsung buka aja dari samping. Ini gue beli dengan harga 66.000 aja teman-teman. 66.000 kita dapat game 400 game. Nostalgia game waktu kecil nih teman-teman. Game waktu SD. Yang dulu kita kalau main 200 perak setengah jam. Kalau udah habis ditarik sama abangnya pakai apa? Tali. Nah, ini dia penampakan dusnya. Game box, bukan Game Boy, namanya Game Box sekarang. Ini sebelah kanan konsol, bisa ditampilin di TV, teman-teman. Oke, dia LCD-nya 3 inch. Ini teman-teman bisa baca sendiri. Game Box Plus. Sini warnanya ada merah, putih, hitam, biru dan kuning, teman-teman. Ini kita kedapatan yang warna putih kayak ini. Oke. Ini penampakan atasnya seperti ini, dia ada adaptor, TV out-nya sebelah sini, power, reset, game case, arah, volume, select, start. Oke, sekarang kita langsung buka aja teman-teman. Wah, ini dia penampakannya teman-teman. Wow. Nah, ini dia. Oke, ini dapatnya ini aja, user manual seperti ini. Di situ ada user manual seperti ini. Ini kita bisa colok di TV teman-teman. Ini AV outputnya bisa ke TV teman-teman. Ini seperti ini. Dan ini buat kabel chargernya teman-teman. Oke. Nah, ini Game Boy-nya teman-teman. Dia ukurannya segini teman-teman. Lumayan kecil. Ini ada bacaan sub. Nah, ini dia penampakan depannya. Ini sampingnya, di sini ada tombol volume. Bagian atasnya di sini ada jack buat ke TV. Ini chargernya. Ini on off-nya. Powernya ini kita nyalain hidupin. Di sini ada tombol arah, reset, tombol XBY, start dan select. Nah, untuk bagian belakang seperti ini teman-teman. Dia pakai baterai Lion nih teman-teman, yang buat Nokia zaman dulu nih. Baterai Nokia zaman dulu. Jadi kalau misalkan ini bocor, kita bisa beli lagi. Ukurannya BL5C. Banyak kok yang jual di Shopee teman-teman. Oke, kalau teman-teman pengen apa Game Boy ini, bisa langsung dicek di deskripsi link pembeliannya teman-teman. Ini kayaknya masih lowbat. Oke, kita charger dulu, kita coba charger. Ini gua ada power bank, coba kita charger pakai power bank. Apakah dia bisa? Ini datang dalam keadaan lowbat nih teman-teman. Apakah dia lowbat apa emang nggak nyala? Kalau nggak nyala bisa kita retur. Nah, ini dia teman-teman. Ini baru mulai, kita bisa pilih
English atau bahasa Inggris, Cat Star. Volumenya bisa kita kecilin tuh nih. Kita kecilin aja. Ini game-gamenya teman-teman, ada Super Mario Bros, Mario, Super Mario, Dr. Mario, Turtle, Contra. Wah, nostalgia banget nih game-gamenya teman-teman. Oke, kita coba yang paling atas dulu, Super Mario nih teman-teman. Kita pencet start. Nah, ini bisa dua player nih teman-teman. Teman-teman tinggal beli sticknya kayaknya, stick tambahan nanti bisa main berdua. Kayaknya sih begitu. Oke, ini kita start aja, kita main satu player. Nah, kita nostalgia teman-teman. Nah, jadi gede dia teman-teman. Siu. Wah, keren banget teman-teman. Ingat masa kecil. Oke, harganya murah teman-teman, cuma 66.000. Itu juga ada, kita dapat gratis ongkir dari Shopee. Jadi kalau teman-teman mau beli, linknya ada di deskripsi teman-teman. Oke, ada rahasia di sini nih. Ding. Oh, nggak ada. Oke, sekarang kita coba reset lagi untuk cari game yang lain teman-teman. Kita pilih Inggris. Nah, ini kita coba Contra teman-teman. Wah, ini game yang lama sekali. Oh, ini di dalam gamenya ada 12 in 1 Contra 8. Kita coba yang paling ujung teman-teman. Contra satu player star. Wih, mantep bener. Ini harus diambilin teman, biar senjata kita upgrade. Aduh, jatuh. Oh, pakai ini. Pakai A. Ini tembakannya diarahin teman-teman. Nah, gini. Oh, game Nintendo banget ya teman-teman. Lawan aja kita. Oke, videonya sampai situ aja. Kalau suka sama video ini, jangan lupa kasih like. Untuk bantu perkembangan channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasi teman-teman. Oke, sampai ketemu di video gue selanjutnya. Nah, ini kalau mau pakai video, ini dimasukin nih teman-teman. Dimasukin di sini. Mau di TV dimasukin. Nah, tinggal colok ke colokan AVI di TV nih teman-teman. TV lama ada kayaknya, TV baru ada nggak ya? Oke, nanti kita coba praktekin. Kita masukin. Nah, ini dia teman-teman. Sudah muncul. Kita bisa arahin. Nah, ya teman-teman, kita bisa main di TV nih teman-teman. Kita gedein volumenya. Ini udah ada suaranya. Oke, kita bisa main di TV teman-teman. Cuman kabelnya pendek banget ini, minusnya. Kabelnya pendek banget. Oke, videonya gini aja. Kalau suka sama video ini, jangan lupa kasih like. Untuk bantu perkembangan channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasi teman-teman. Sampai ketemu di video gue selanjutnya. Dadah!